Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah di pagi ini Chef Eza masih diberi umur panjang, sehat walafiat, nikmat yang luar biasa ya. Di pagi ini hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, Chef Eza hadir di kota Klaten, Jawa Tengah ya, di Dukuh Gata, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Alhamdulillah di pagi ini ada acara ya, atau ngajar aneka roti ya, di tempatnya Kiss Bakery. Oke, kita kenalan sama ownernya ya, Kiss Bakery. Halo, assalamualaikum Bapak. Salam Pak. Salam Chef. Ya, dengan nama siapa Pak? Maaf, Yakub. Pak Yakub ya Pak. Yakub ya. Tinggal di mana Pak? Di Gata Pak. Di Gata ya. Ini usaha roti ya Pak, sudah berjalan berapa tahun ya Pak? Hampir 2 tahun jalan ini. Hampir 2 tahun jalan ya Pak ya. Ya. Tiap hari bisa bikin berapa kilo Pak? Tiap hari kira-kira rotinya kira-kira berapa? 5 kiloan. Selama 3 tahun ya. 5 kilo ya. 5 kilo sehari. Sehari 5 kilo ya. 5 sampai 7 kilo. 5 sampai 7 kilo itu ya, harga jualnya berapa Pak roti-rotinya Pak? Harga pasaran itu per piece 1000 sampai 1250 Pak. 1000 sampai 1250. Katakanlah menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya. Nanti ke depannya ini manggil Chef Eza ini mau dinaikkan harganya. Iya, levelnya mau dinaikkan. Paling enggak kelas-kelasnya kelas bakery gitu bakery, ya. Ya. Paling enggak harga berapa Pak nanti rencananya? Sekitar 5000-an lah. Sekitar 5000. Alhamdulillah ya, ya semoga cita-cita ya. Amin. Semoga keturutan ya Pak ya, bisa buka usaha bakery. Kita hanya bisa mendoakan ya, semoga tambah ya besar ya Bapak Yakub ya. Ya, ya. Terima kasih ya Bapak Yakub ya. Ini bakernya ya, chef-nya ini yang bikin. Halo, istri sendiri pastinya. Halo, salam kenal. Ibu dengan nama siapa, Bu? Assalamualaikum, nama saya Ibu Ari. Ibu Ari tinggal di? Tinggal di Gata. Di Gata. Kedungan Pedan. Kedungan Pedan. Klaten, Jawa Tengah. Usaha apa ini, Bu? Ceritanya. Roti. Roti ya, bakery ini. Ini lagi bikin apa, Bu? Ini bikin adonan roti. Apa yang membuat kepingin memanggil Chef Eza ini? Pingin menaikkan levelnya ya. Pastinya ya. Pingin rotinya biar tambah enak, pastinya tambah gurih, biar hasilnya kedepannya usahanya tambah maju, tambah berkembang. Ya. Amin. Semoga usaha Kiss Bakery di Pedan, Dukuh Gata, Kecamatan Kedungan ini semoga tambah besar usahanya. Chef Eza hanya bisa mendoakan dan bisa membantu ilmunya pastinya ya. Untuk Ibu Ari, Bapak Yakub ya, yes. Semoga tambah sukses ya Pak. Sukses. Terima kasih ya, sudah sudi manggil Chef Eza untuk belajar bareng di sini. Ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum.